Hai, berjumpa lagi dengan saya Dini Santi. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana membuat bubble crochet. Ini adalah contoh, tergantung dengan pola Anda. Anda memulai dengan single atau double crochet misalnya. Cara membuat bubble crochet seperti membuat double crochet. Tapi ketika ambil benang, hanya lewatkan 2 lingkaran. Lalu lakukan lagi di lubang yang sama. Ini adalah yang kedua. Anda bisa melakukan beberapa kali. Dalam contoh ini saya akan memberi contoh menggunakan 4 kali. Jadi tergantung dengan pola Anda ya. Yang ketiga, dan ini adalah yang keempat. Jika sudah selesai 4 kali, maka di hakpen Anda akan terdapat 5 loops. Lalu ambil benang dan tarik melalui semua lingkarannya. Setelah itu kita kunci dengan single crochet. Setelah itu tergantung pola Anda apa yang akan dilanjutkan. Apakah mau melakukan double crochet atau single crochet atau mau langsung membuat bubble. Di sini saya melewati satu space chain dan melakukan bubble yang kedua. Jangan lupa ditunci dengan single crochet. Inilah bubble yang terjadi.